Halo, selamat datang di Yoga Sweden Shop. Kali ini kita akan melakukan tutorial ya untuk connect dari intercom kamera Max 23 ini ke Fredcon TX. Ya, kali ini kita akan coba konekkan group call atau conference antara 3 intercom ini ya, 2 Max 23 dan juga 1 Fredcon TX. Metodenya pertama kita akan konekkan antara intercom A menuju intercom B, lalu kita konekkan intercom B dengan intercom C. Oke, kita mulai. Pertama kita nyalakan pastinya keduanya. Kita mulai dari Max 2 ini, kita nyalakan semua, lalu masuk ke mode pilot. Ditahan tombol multifunctionnya sampai masuk ke mode pilot. Ya, udah terdengar suara piling dan juga lampunya kedip jadi biru merah biru merah. Intercom B. Intercom B udah piling juga, lalu kita piling dengan intercom yang si A ini. Dia yang dipencet atau gampangnya dia masternya dari si B. Kita pencet multifungsinya satu kali. Ya, keduanya sekarang yang ini, kedua ini dengan udah connect antara intercom A dengan intercom B ini udah connect. Ini connect ya. Jadi intercomnya udah berfungsi. Udah bisa cek sini. Keduanya udah connect, lalu langkah ketiga adalah konekkan intercom B dengan intercom C. Kita nyalain si Fredcon, masuk ke mode pairing langsung, kita on. So, mode pairing juga di si Max 2 ini, tapi ketika udah connect di sini Max 2 ini mode pairingnya dia nggak akan nyalain lampu ya, dia nyala lampunya nggak akan kedip, jadi kita benar-benar perhatiin dari notifikasi dari speakernya ya. Kita coba. Ya, udah masuk mode pairing, udah kedengeran notifikasi dari speakernya, tapi lampunya tetap biru karena dia connect sama si. Kita pencet satu kali tombol fungsinya. Ya, cepet banget ya, jadi cuma sekitar 3-4 detikan tadi udah connect. Sekarang ketiga intercom ini sekarang udah connect dan juga udah masuk di mode conference atau group call dari ketiganya. Kita bisa cek, kita ceknya pakai geser-geser si mikrofonnya, busa mikrofonnya ini ya, nanti kedengaran suara kresek-kreseknya. Kita mulai dari mikrofon intercom pertama. Masuk ya ke Max 2, ke intercom B. Dia sekarang ke intercom, dari intercom pertama ke intercom ketiga, yaitu intercom C. Ya, masuk juga ya. Jadi ini sekarang udah group call. Mereka bertiga bisa ngobrol bersamaan tanpa ada jeda waktu, tanpa ada batasan-batasan lain. Jadi conference, group call, mudah banget. Dan batas maksimalnya kalau koneksi antara dua jenis intercom yang berbeda, maksudnya kalau si Max 2 ini kan maksimalnya 6, kalau si Galaxy ini kan maksimalnya 8. Jadi itu dia mengikuti intercom yang paling rendah ya batasannya. Jadi untuk kombinasi seperti ini maksimal hanya bisa 6 rider. Kecuali kita menggunakan Fredcon semua, maksimal kita bisa sampai 8 rider. Oke, sekian dulu. Mungkin terima kasih telah menonton video ini. Support terus dengan banyak produk di logo kami. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Terima kasih, salam satu aspal.